Ratusan santri baru Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sari Lama padati komplek pesantren untuk registrasi dan mulai masuk asrama serta persiapan matrikulasi. Kedatangan santri baru Ponpes Al-Kautsar Muhammadiyah Sari Lama tahun ini meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Santri baru tahun ini tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia karena keterbatasan kuota santri tahun ini dibatasi. Atas peningkatan santri Al-Kautsar yang meningkat tersebut, Mudir PPM Al-Kautsar Muhammadiyah Dafri Harweli bersyukur dan berencana untuk menambah kuota untuk tahun depan sehingga menampung lebih banyak santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, kami sampaikan informasi bahwa pendaftaran santri baru tahun pembelajaran 2025-2026 di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Harau sudah dibuka. Ayo, daftarkan putra-putri kita bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kami memiliki visi yang jelas. Terciptanya santri yang unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, dan mulia dalam akhlak. Visi ini ditopang oleh sebuah moto, bersama Al-Kautsar menguasai dunia, meraih surga. Al-Kautsar smart, soleh, mandiri, amanah, rajin, dan terampil. Ayo, kami nantikan kedatangan Bapak Ibu Ayah Bunda. Mari daftarkan putra-putri kita untuk dididik di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar ini dengan penuh kasih sayang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berakhlakul karimah, hafiz Al-Quran, dan insyaAllah menjadi pemimpin di masa depan nanti. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya untuk anak saya, ya, kedepannya bisa menjadi takhis terutama taat kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wali Santri, bisa harapan kami masukkan anak ke pondok ini agar berguna bagi diri Nusa dan bangsa, serta bisa menghadiahi orang tua mahkota negeri semoga. Salah satu alasan orang tua santri memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sari Lama adalah agar anaknya dapat mewariskan amal usaha Muhammadiyah ke depannya, serta bisa kuliah di luar negeri dan bisa menjadi tahfiz, taat kepada orang tua, serta berguna bagi diri sendiri, nusa dan bangsa, menghadiahi mahkota untuk orang tua di surga kelak. Raffi Usdika memberitakan dari Sari Lama, Sumatera Barat.